Troopers, apa kabarnya? Tentunya para cuan Troopers udah luar biasa banget ya hari ini setelah menengguk banyak keuntungan ataupun cuan dari pasar modal Indonesia, terutama jika teman-teman telah bergabung dengan grup Sukor Cuan Troopers di mana kita telah banyak memiliki rekomendasi saham yang mencuat. Dan hari ini kita ada kedatangan bintang tamu spesial di acara C-Talks atau C-Level Talks, di mana pada hari ini kita akan kedatangan bintang tamu, yaitu CEO dari AGI, yaitu Bapak Rahmat Harsono, di mana hari ini kita akan membahas mengenai strategi AGI di kala pandemi COVID-19. Dan kembali hadir bersama teman-teman sekalian, saya Bernardus Wijaya dari Suko Sekuritas, dan hari ini saya akan menemani teman-teman sekalian bersama Pak Rahmat Harsono di dalam 1 jam ke depan. Akan tapi sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, tentu saja kita akan review market terlebih dahulu supaya teman-teman makin semangat membahas mengenai capital market, terutama mengenai AGI. Saya akan bacakan beberapa summary market hari ini. Jadi di market hari ini kita bisa melihat bahwa IHSG ini tertahan di resisten di angka 5964. Di mana hari ini IHSG kita bisa lihat dia dibuka di 5947. Dengan nilai tertingginya di 5961 karena tertahan di resisten di 5964. Dan hari ini IHSG ditutup di angka 5944 atau naik 0,23% dari hari sebelumnya. Dan tentu saja hari ini kita banyak stok yang luar biasa mencuat, yaitu dari sektor rokok, ada HMSP dan juga gudang garam. Kemudian ada dari sektor batubara di mana Adro, Indi mencuat, dan juga ada PTBA dan juga Joit. Dan juga kita bisa melihat juga bahwa ada stock recommendation kita seperti Pegas yang melambung tinggi dikarenakan adanya Mansumologi ataupun efek-efek lainnya. Dan juga kita bisa melihat di trader-trader kita banyak yang trading friend dan puji Tuhan cuan juga di hari ini. Nah, lalu bagaimana dengan emiten AGI? Saya akan lihat. Oke, dan saya akan lihat untuk chart AGI. Oke, dan untuk AGI sendiri, hari ini dia tertahan di MA20-nya, ya ini di angka 865, dan hari ini AGI ditutup di angka 900, ya ini dia terpantul di MA20-nya. Dan tentu saja ini merupakan peluang yang menarik buat kita semua untuk mengkoleksi saham AGI, apalagi Suko Sekuritas telah merekomendasikan buy untuk emiten AGI, di mana AGI ini memiliki target price di angka 1400 dari Suko Sekuritas, di mana angka kali ini ada di angka 900. Atau upside-nya masih luar biasa besar, yaitu lebih dari 40%. Lalu seperti apa emiten AGI? Tidak berlama-lama saya akan panggilkan CEO dari AGI, yaitu Bapak Rahmat Harsono. Akan tapi saya akan terlebih dahulu membacakan profil dari emiten AGI itu sendiri supaya teman-teman lebih mengenal mengenai emiten AGI. AGI atau PT Aneka Gas Industri TBK adalah perusahaan industri gas di Indonesia, di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 1916 dengan bisnis utama yaitu memasok gas industri, yaitu gas udara, oksigen, nitrogen, dan argon, gas sintetis, gas bahan bakar, gas langka, gas sterilisasi, gas pendingin, dan gas elektronik. AGI juga memasok gas campuran khusus dan medis beserta perlengkapan dan pemasangan gratis. Ini yang penting banget nih yang akan kita bahas malam hari ini. Dan produk AGI memiliki segudang aplikasi dan melayani berbagai industri, termasuk medis, metalurgi, energi, infrastruktur, dan lain-lain. Sedangkan profil dari Bapak Rahmat Harsono adalah merupakan seorang pengusaha muda berasal dari Surabaya, di mana saat ini Bapak Rahmat Harsono merupakan direktur utama dari PT Aneka Gas Industri TBK, yaitu perusahaan gas industri nasional tertua dengan jaringan terluas dan terbesar di Indonesia. Dan beliau ini juga dikenal sebagai pengusaha muda dan juga sebagai ketua IKAL Lemhanas Komisariat Jawa Timur. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai wakil ketua komite tetap industri aneka industri, industri tekstil dan pertahanan Kadin, anggota Apindo, dan juga ketua DPP Persaudaraan Pemuda Buddha Maitreya Indonesia. Dan tidak berlama-lama lagi, kita akan sambut bintang tamu pada malam hari ini, yaitu Bapak Rahmat Harsono dari Aneka Gas Industri.
Ya, halo, selamat malam Pak Rahmat Hasono. Malam, apa kabar? Luar biasa, Pak Rahmat, bagaimana Pak? Sehat selalu. Sehat selalu ya, Yang emas penting kalian harus itu. semangat. Yes, harus semangat yang paling penting ya Pak ya. Pakai masker Harus selalu nih, semangat. seperti ya, Pak Rahmat nih. Boleh ya pakai masker lah, kita kan 3M. Oke, wah saya nggak pakai masker, saya di kamar nggak apa-apa lah, nggak pakai masker. Masih di kantor nih Pak. Masih di kantor. Wah, luar biasa banget. Dah nggak sabar nih teman-teman para Sukoco Troopers untuk hadir di acara ini untuk membahas mengenai emiten AGI. Nah, mungkin Pak Rahmat Hasono bisa jelaskan sekilas, Pak, mengenai apa itu perusahaan AGI dan bagaimana sejarah perusahaan itu sendiri. Tadi saya manggilnya Pak Bernard, kan Pak Bernard kan direktur utamanya Sukor, tapi kalau dilihat dari muda sekali, jadi kayaknya kalau dibilang Pak Bernard sama Mas Bernard ini sama-sama. Pak Mas Bro berarti ya. Bro Bernard aja. Saya panggil Bro Rahmat juga ya, biar kekinian Ya, banget. boleh, boleh, boleh. Oke. Jadi tadi seperti dijelaskan nama Bro Bernard, bahwa Aneka Gas adalah perusahaan industri gas yang tertua dan terluas jaringannya seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya seringkali orang selalu salah menafsirkan bahwa Aneka Gas itu sama seperti PGN. Ya, sebenarnya kita totally Yes. different. Namanya aja Aneka Gas Industri, tapi produknya itu kita oksigen, nitrogen, argon, karbon dioxide. Jadi itu udara yang kita ambil dari apa dari atmosfer, lalu kita hirup, lalu kita murnikan, kita Oke. klasifikasikan mulai dari jadi oksigen, jadi nitrogen, kegunaannya macam-macam. Kalau oksigen itu contohnya seperti di rumah sakit, jadi 85% rumah sakit di seluruh Indonesia adalah customer kita. Oke. Lalu nitrogen itu digunakan juga aplikasinya banyak, mulai dari pabrik kaca, terus kalau sehari-hari itu kalau kita bisa lihat makanan ringan itu padded apa packagingnya kan ada gelembung udara di dalamnya. Nah itu isinya adalah nitrogen. Kita sebut Oke. sebagai modified atmosphere packaging. Ya, itu bila mana biasanya kalau ada bahan pengawet yang biasanya kalau dulu kalau beli snack itu kan either di vakum atau setelah itu dikembungin. Nah, dikembungin kalau udara biasa itu akan tengik. Rasanya Oke. tengik, tetapi dengan nitrogen itu membuang semua oksigenasi, lalu lebih awet, jadi kayak seperti ruang hampa udara tanpa oksigen gitu. Jadi kuman juga nggak bisa, bakteri, virus, semua juga nggak bisa berkembang. Nah, itu salah satu kegunaan daripada nitrogen dan oksigen. Namun mungkin belakangan ini mungkin teman-teman juga mendengar kalau nitrogen itu digunakan untuk pendingin vaksin di bawah karena suhunya itu di bawah minus 70 derajat itu benar apa itu yang digunakan karena sifat dinginnya itu digunakan. Nah, Aneka Gas sendiri ini dulu cikal bakalnya dari perusahaan BUMN. Ya, mulai Oke. dari perusahaan tertua itu karena dulu zaman Belanda itu ada NV WA Hoek. Ya, NV WA Hoek, lalu dengan NV Husur Kusur itu di merger jadi di jadi namanya PT Irigasi Industri Persero tahun 70-an. Lalu Ya, ya. setelah itu Samator itu adalah perusahaan yang didirikan oleh ayah saya. Itu dulu itu sangat kecil. Perusahaan Samator itu mungkin adalah agennya Aneka Gas tahun 70-an itu. Jadi kita sering beli Ya. yang namanya apa oksigen pabriknya Aneka Gas kan banyak dulu ada 2 3 biji tahun 70-an. Sedangkan Samator hanya agen kecil. Jadi kita sering kali ngantri. Ya, sering kali antri di pabrik itu minta apa namanya minta jatah lah ya. Kadang-kadang di ini di apa di raffle, raffle itu apa ya? Di lotre gitu. Ya, kalau Anda berhasil, Anda dapat oksigen. Kalau nggak dapat, ya Anda balik minggu depan. Nah, dengan dana itu, lalu ayah saya mulai mendirikan pabrik untuk menyupport filling station-nya. Nah, berjalannya dengan waktu, tahun 1997, Aneka Gas ini menjual sahamnya kepada perusahaan Jerman.
namanya meser. Oke. Lalu dengan meser. Nah, ini kedengaran jelas nggak, Bro Bernard? Kedengaran, kedengaran. Cuma ini banyak request buka masker nih di sini. Pak, Oke, kalau oke. lagi sendiri maskernya dibuka aja biar lebih Oke. jelas. Begitu. Jadi kita di tahun 98 kita akus kita Aneka Gas ini dijual ke Messer ya. Lalu perusahaan Jerman. Tahun 2003 Jerman itu mau hengkang dari tanah air. Lalu salah satu daripada leader itu adalah Samator. Jadi Samator itu Oke. ikut berpartisipasi untuk mengakuisisi Aneka Gas tahun 2004. Nah, waktu itu kalau nggak salah Aneka Gas itu revenue-nya juga masih kecil ya, kurang 500, nggak sampai lah ya, 400-300 M gitu, sekarang udah hampir 2 triliun. Jadi berjalannya waktu kita berkembang pesat gitu. Itu sih sejarahnya, Bro Bernard. Wah, luar biasa banget ya. Jadi istilahnya ini berbeda dengan perusahaan PGN atau Pegas emiten kodenya, di mana Betul. perusahaan Aneka Gas ini merupakan perusahaan di mana dari udara itu dibagi-bagi menjadi oksigen, argon, dan lain-lain untuk kebutuhan medis dan juga industrial. Nah, kalau boleh tahu nih, Pak Rahmat Hasono, bagaimana revenue breakdown dari AGII ini sendiri berdasarkan segmentasinya? Mulai dari berapa persen untuk medical, untuk consumer goods, retail, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat di laporan keuangan bahwa 90% segmen kita itu adalah gas, gas produk. Nah, 10%-nya itu adalah jasa dan peralatan. Kalau di breakdown lagi, kalau untuk kesehatan, sektor kesehatan itu sekitar 34% kontribusinya. Lalu yang lainnya ada yang retail, terus ada untuk consumer, lalu ada infrastruktur, infrastruktur punya baja dan konkrit dan segala macam. Oke, begitu ya bro ya. Jadi kita bisa melihat bahwa sebagian besar ini berasal dari medical, bahwa di seluruh retail, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, Betul. lalu bagaimana dengan performa AGI di tahun 2020 ini, terutama di kala COVID-19? Jadi very interesting apa? Very interesting question karena tahun ini bisa dibilang bahwa market share kita tumbuh malah. Wow. Kalau dilihat karena gini, karena strategi kita ceruk market yang berbeda dengan kompetitor kita. Jadi kalau kompetitor kita itu selalu ngambilnya yang petrochemical, yang besar-besar, petrochemical, lalu industri baja dan segala macam. Kalau kita quite diversified. Jadi tidak ada 20% dari top 20% of our customers equal to our 20% of our revenue. Jadi very diversified. Jadi kalau Oke. bila mana ada satu customer itu mengalami kesulitan, maka masih ada 99% yang lainnya. Lalu kita juga karena quite diversified, kita healthcare kalau di ini itu kayaknya hospital juga sepi ya. Tapi pembangunan untuk COVID hospital itu banyak. Nah, kita mendapatkan segmen itu juga karena kita mempunyai customer 80% seluruh hospital adalah customer kita. Jadi kalau dilihat performa kita memang turun. Kalau dari sisi sales, kita turun kira-kira 2-3%. Mudah-mudahan akhir 2020 kita semua bekerja keras agar samalah dengan 2019 itu ada penurunan. Oke, Pak. Tadi seperti disampaikan oleh Pak oleh Bro Rahmat nih bahwa di Q3 itu mulai penurunan dibandingkan dengan Q3 tahun lalu. Nah, revenue stream dari manakah, Pak, yang mengalami penurunan hingga kuartal 3 ini sehingga harus ditopang oleh revenue stream dari bidang lain, misalnya medical? Banyak, Pak. Dari manufaktur juga ada pelambatan, dari infrastruktur juga ada pelambatan. Kalau dilihat dari kuartal 3 dan kuartal 2 kan sangat melambat ya manufaktur. Yes. Kita bisa lihat dari manufacturing index kita juga turun, aktivitas otomotif itu juga mengalami penurunan. Namun kalau kita lihat dari quarter 4 ini, baja udah mulai menggeliat, otomotif juga udah mulai menggeliat juga. Jadi kita quarter 4 ini kita juga disibukkan dengan demand yang tiba-tiba slow down di quarter 3, tiba-tiba ada kenaikan gitu.
Oke, Ditambah jadi lagi, untuk semakin banyak orang kena COVID, bukan mendoakan, cuman banyak orang COVID juga kebutuhan oksigennya yang meningkat gitu. Oke, jadi intinya di kuartal 4 ini udah mulai membaik ya Pak, karena kita bisa melihat dari GDP bahwa di kuartal 2 kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami minus 5 sekian persen secara Ya. Yeah. GDP year on year, dan di Q3 minus 3,49% atau udah ada mengalami kenaikan kisaran 5,05% Q and Q dari Q2, Q3, dan Q4 ini diperkirakan positif nih berdasarkan pernyataan dari Gubernur BI di mana di kuartal 4 ini sudah positif, sehingga tentu saja ini berdampak positif buat berbagai macam emiten. Nah, salah satunya Betul. HGI, di mana gasnya ini dipakai oleh industri manufaktur, otomotif, infrastruktur, dan lain sebagainya. Nah, Pak Rahmat, di berbagai media nih, di berbagai berita, kita juga melihat nih, bahwa saat ini HGI meluncurkan produk dry ice-nya untuk menghadapi COVID-19. Nah, sebenarnya produk dry ice ini kegunaannya untuk apa sih? Dan bagaimana proses produksinya sehingga PT AGI ini merupakan salah satu atau satu-satunya emiten yang bisa memproduksi gas ini untuk produk dry ice ini? Silahkan, Pak. Jadi bahan dry ice itu sebenarnya bahan baku CO2 yang dipadatkan ya. Itu untuk gunanya untuk menjaga temperatur suatu produk pada suhu tertentu. Jadi jenis-jenis yang digunakan ini bisa berupa makanan. Kalau misalnya kita sering ke mall beli es krim kayak Häagen-Dazs atau segala macam, itu kan ada dry ice-nya. Itu gunanya untuk Yes. menyimpan menyimpan supaya sampai suhu tertentu. Juga juga vaksin. Jadi kita udah lama produksi dry ice ini maupun CO2. Kita sekarang memegang kira-kira 60% ya dry ice market di Indonesia. Itu semua dalam food grade sertifikat ya. Jadi kalau bisa dibilang dengan adanya vaksin, apabila vaksin yang diizinkan untuk beredar di Indonesia ini adalah vaksin tipe RNA, itu akan dibutuhkan dry ice ya. Mungkin kalau yang Sinovac, yang lain sebagainya, ini yang bukan tipe generasi vaksin yang berbeda dengan RNA. Jadi kalau Sinovac itu hanya membutuhkan suhu sampai 2 sampai 8 degree. Mungkin itu bisa dibungkus dengan ice pack ditambah dengan ice sedikit gitu. Oke. Nah, nanti buat rekan-rekan yang ingin bertanya, nanti kita di setengah jam kedua, nanti kita ada Q&A langsung dengan Bro Rahmat Harsono. Dan juga buat teman-teman yang belum buka rekening Sukor, nanti bisa beli atau buka di eform.sukorsukses.com. Dan jangan lupa nanti beli saham AGI-nya untuk teman-teman yang percaya dengan perusahaan yang dipimpin oleh Pak Rahmat Harsono ini. Nah, Bro Rahmat Harsono, seperti kita ketahui tadi, hingga Q3 mengalami penurunan atau perlambatan performance dari AGI itu sendiri. Nah, strategi apa yang akan diterapkan oleh manajemen supaya di Q4 ini bisa ngejar ketertinggalan dan bisa at least sama dengan performance di tahun 2020? Di tahun 2019 maksudnya, walaupun masih pandemi. Yes. Adakah inovasi ataupun efisiensi yang dilakukan oleh PT AGI maupun Pak Rahmat Hasanov itu sendiri? Silahkan, Pak. Jadi kita sudah memulai strategi ini, kita sudah mulai pada zaman bulan quarter 2 ya, di mana kita sudah mematangkan strategi-strategi pivoting kalau kita bilang, di dalam mulai peluncuran produk-produk baru, karena salah satu daripada our sister company itu memproduksi hydrogen peroxide. Ya. Hydrogen peroxide digunakan untuk disinfektan dan juga untuk hand sanitizer. Oleh karena itu, quarter 2 kita udah mulai pivoting ke B2C. Ya. Lalu juga karena kita melihat demand daripada COVID hospital untuk isolation room dan segala macam itu udah meningkat. Oleh karena itu kita juga memasarkan, kita ada showroom di Surabaya maupun di Jakarta itu mengenai isolation room. Jadi kita banyak sekali order mulai dari Pulau Galang, mulai dari Pertamina Jaya, terus rumah Wisma Atlet itu adalah klien kita semua yang dimana mereka memasang ruang isolasi ditambah dengan penambahan dari oksigen. Jadi itu terus terus berjalan. Lalu juga pivoting kita yang lakukan dengan adanya pandemi ini, banyak sekali teknologi-teknologi mulai kita kan udah melakukan transformasi
mulai 2016 transformasi digital. Betul. Nah, dengan adanya pandemi ini, kita makin cepat untuk mentransformasi digitalisasi daripada proses kita. Jadi kita mengharapkan mudah-mudahan by the end of early next year atau late this year kita udah mulai progress step by step untuk melakukan digitalisasi. Jadi proses bisnis proses kita simpelkan mudah-mudahan ya kita hopeful very Oke. hopeful kalau 30-40% kita bisa mengefisiensikan untuk bisnis prosesnya. Oke, jadi ada dua ya kuncinya Pak. Yang pertama inovasi produk, di mana di tahun 2020 dilakukan istilahnya ada namanya produk yang khusus untuk menangani COVID ya, terutama ya di isolation room, mulai dari ventilator, oksigennya, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada simplifikasi, terutama terkait tentang digitalisasi baik proses maupun dari produk itu sendiri. Wah, luar biasa banget ya Pak, walaupun perusahaannya udah lama, tetap melakukan inovasi dan melakukan efisiensi supaya investor terus percaya kepada AGI dan AGI terus memberikan performa yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Nah, Pak Rahmat Harsono, Terima kasih, Pak. kita ada Kalau dibilang, sorry, pertanyaan. kalau dibilang perusahaan, kalau bilang dibilang perusahaan yang tua, kita sebenarnya seluruh warga Samator. Kalau kita bilang warga Samator, tidak. Karena kalau dibilang demografis kita, average age of working population di Samator ini banyak milenialnya. 60% daripada semua Oh. yang bekerja di tempat kita adalah milenial. Wow. Jadi kalau dibilang bajunya aja yang lama. Jadi kalau lihat anak-anak muda tapi pakai baju adat, nah itu kita. Oke. Jadi walaupun perusahaan lama, tapi DNA-nya yang ada di Samator atau di AGI saat ini merupakan orang-orang muda semua ya Pak, yang Betul, berjiwa betul. inovasi, memanfaatkan setiap peluang untuk menggarap bisnis secara lebih baik lagi. Begitu. Nah Pak, kita kembali lagi terkait tentang bisnis dari AGI ini sendiri. Kita bisa melihat di tahun 2020 ini banyak inovasi dan juga efisiensi yang dilakukan oleh AGI. Dikarenakan adanya perlambatan bisnis, walaupun ditunjang dengan adanya pasien COVID, di mana bisa produk-produknya bisa langsung dipakai di rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, untuk proyeksi bisnis tahun 2021 sendiri, bagaimana menurut Pak Rahmat Arsono 2021 nanti akan seperti apa untuk AGI itu sendiri? Jadi sebenarnya ada dua. Kalau dengan adanya Omnibus Law ini, saya rasa akan membuat Menko kita investasi maritim dan investasi itu ke luar negeri menarik investor asing dan segala macam itu dengan adanya Omnibus Law ini sangat menarik untuk apa ya? Foreign direct investment. Nah, Oke. dengan aja Omnibus Law ini maka akan terus aja continue industrialisasi daripada Indonesia. Kalau bisa dibilang industrialisasi di Indonesia ini sempat melambat ya mulai tahun 2019, 2020 apalagi karena COVID. Ini mungkin karena beberapa regulasi atau labor law itu masih belum belum bisa dibilang investor friendly lah ya. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan adanya Omnibus Law ini akan mempercepat akselerasi daripada industrialisasi Indonesia. Nah, industrialisasi itu adalah kunci. Karena kenapa? Karena kita bisa dibilang bahwa Indonesia ini walaupun kita dalam top 16 dari ekonomi the largest economy in the world, namun industri gas atau industrialisasi di Indonesia itu jauh dibandingkan dengan Singapura. Singapura dengan ada petrochemicalnya mereka yang sangat sangat besar, lalu apa namanya semiconductor plannya juga luar biasa, Malaysia juga itu adalah high tech yang dimana itu very apa ya high tech investment di mana mereka itu jadi mungkin dengan adanya Omnibus Law ini akan menarik banyak investor untuk investasi Indonesia dengan masang petrochemical plant yang lebih besar, lalu apa namanya otomotif sektor juga lebih lebih dibanyakin dan segala macam. Karena kita melihat bahwa karena pandemik ini terlihat bahwa Indonesia ini sebenarnya rapuh akan ketahanan daripada ekonomi itu. Bila mana tidak ada pasokan import
bahan baku, contohnya kayak beberapa hal yang lalu semua WFH, tiba-tiba pasokan itu tidak ada, dan mulai dari pangan lah, mulai dari energi lah, mulai dari apa namanya, contohnya kita juga kita memproduksi yang namanya nitrous oxide, yang dimana bahan bakunya itu adalah ammonium nitrate, itu sempat tertunda karena kementerian-kementerian itu sempat WFH gitu. Jadi hal-hal seperti ini membuktikan bahwa Indonesia itu belum tahan bila mana di-shock oleh apa namanya ekonomi. Oleh karena itu kita harus mandiri ekonomi gitu. Nah, dengan aja industrialisasi ini mulai dari hulu sampai ke hilir, mudah-mudahan dengan integrasi ini maka industri gas itu akan berkembang juga gitu. Nah, yang kedua COVID ini mudah-mudahan ya bisa melandai dan menurun dengan adanya vaksin ini, bisa apa ya, bisa memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap mulai keluar, mulai bisa bilang konsumsi dan segala macam, itu mudah-mudahan bisa mengembalikan gairah ekonomi, aktivitas ekonomi kembali. Nah, dengan adanya vaksin ini untuk memvaksinasi separuh populasi itu tentunya akan membutuhkan salah satunya adalah produk kita, yaitu adalah dry ice atau nitrogen tersebut gitu. Oke, luar biasa banget ya. Jadi intinya di tahun 2021 ini akan bisa menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dikarenakan yang pertama tadi adalah Omnibus Law, di mana selama ini banyak investasi yang nggak lari ke Indonesia karena peraturannya belum industrial friendly atau investor friendly. Peraturan-peraturan terkait tentang labor law di Indonesia. Sehingga dengan adanya Omnibus Law ini diharapkan iklim investasi semakin baik, bisa semakin menggugah iklim investasi Indonesia, apalagi di tengah COVID-19 ini, di mana banyak lapangan pekerjaan turun, sehingga ini tidak hanya menguntungkan bagi investor, tetapi juga pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan selama COVID-19. Dan yang kedua, tentu saja karena vaksin ya Pak ya, jika vaksin udah ditemukan, distribusi, disuntik, akhirnya orang-orang bisa semakin percaya diri, melaksanakan ekonomi seperti normal, dan tentu saja ekonomi diharapkan tahun 2021 bisa meningkat secara pesat ya Pak ya. Dan tentu saja ini akan menguntungkan emiten-emiten, salah satunya adalah AGI, di mana 65%-nya berasal dari industri, 35% medical. Jadi kalau industrinya keep up, otomatis demand akan gasnya juga meningkat pula. Betul, nah, oleh karena itu, buat teman-teman jangan lupa nanti beli sahamnya AGI, dan nanti kita akan share reportnya di Sukor Cuantrupper Channel. Jadi buat teman-teman yang belum buka rekening Sukor, daftar di eform.sukortrust.com, dan nanti kita akan share reportnya ke teman-teman semua untuk mengenal lebih jauh mana AGI. Nah, Pak Rahmat Hasono, atau Bro Rahmat nih, mengenai market dari AGI ini sendiri, apakah AGI ini telah melakukan pangsa pasar ekspor di luar Indonesia? Dan jika sudah, berapa persen ekspor dan berapa persen domestik? Silakan Pak. Kita 100% domestik. Jadi kita tidak melakukan ekspor sama sekali, 100% domestik ya. Karena tapi plan kita itu, kita punya 44 plan seluruh Indonesia. Tidak ada yang punya plan sebanyak segitu di Indonesia, dan kita terbentang mulai dari Aceh sampai Ternate. Wow, Aceh sampai Ternate, jadi, dari ujung barat ke ujung timur. Betul. Ini gunanya untuk membantu mengakselerasi dari industrialisasi daripada Indonesia gitu. Oke, kalau demand-nya sendiri paling banyak di pulau mana Pak? Karena kita bisa Jawa, melihat pasti. Kalau misalnya COVID Jawa ya, berapa persen Jawa, berapa Jawa. Persen kota-kota 65% lain? Jawa, 65% masih Jawa. Oke, 65% dan 35% di kota-kota lain ya Pak ya. Jadi kemarin terdampak juga karena salah satunya karena demand-nya paling banyak Jawa. Karena Jawa paling ketat PSBB-nya, itulah yang mungkin mengakibatkan revenue dari AGI ini terdampak. Nah, jika ntar COVID vaksin yang telah distribusikan, kemudian Jawa kembali normal, tidak ada PSBB lagi. Nah, inilah peluang AGI di tengah pandemi di tahun yang akan datang. Karena kalau kita lihat bahwa konsumsi daripada infrastruktur maupun industri besar kayak petrochemical dan segala macam itu volumenya besar sekali. Ya, sangat besar sekali. Apabila industrinya tutup selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, maka volumenya akan drop banyak.
Namun untung sekali saya tadi Yes. tekankan pada awal awal sesi bahwa kami itu tidak ber kami tidak hanya memegangi satu atau dua sektor saja, namun kita quite spread out gitu. Jadi dan kita juga ada di luar Jawa, Yes. jadi artinya risiko kita sangat terdiversifikasi dengan baik. Gitu. Yes, itu kunci sukses dari AGI ya Pak ya, tetap survive di kala pandemi ini karena ada diversifikasi sektor, 35% medis, 65% industrial, terbagi-bagi ada manufaktur, ada infrastruktur, retail, dan lain-lain, dan di Jawa 65%, di luar 35%. Jadi ini udah lumayan terdiversifikasi. Nah, Pak Rahmat Hasono, sekarang kita akan berangkat ke proyeksi pertumbuhan earnings nih dari AGII. Bagaimana proyeksi pertumbuhan earnings dari AGII di tahun yang akan datang hingga 5 tahun yang akan datang, Pak Rahmat? Jadi CAGR kita itu kalau kita lihat itu selalu 2 kali daripada GDP. Ya, ini yang normal ya, normal base di mana emerging market ekonomi selalu menganggarkan seperti itu. Jadi apabila Indonesia itu growing 5%, maka kita menganggarkan lebih daripada 2 kali lipat. Jadi selama sejarah kita itu selalu growth-nya itu 2 kali GDP, 2 sampai 2,5 kali di GDP. Jadi mungkin kalau kita lihat in the past 5 to 10 years itu kita selalu growing double digit growth ya. Jadi mudah-mudahan tahun 2021 ini kita juga naik double digit growth. Nah, kalau dilihat dari perkembangan industri apa? Kalau kita lihat dari pipeline industri, kalau dari PKPM itu banyak sekali, mulai dari petrokimia, mulai dari bahan apa namanya sintetik dan lain sebagainya, itu akan membutuhkan gas konsumsi gas yang cukup cukup besar, apalagi smelting dan segala macam gitu. Jadi kita terus secara konsisten, kalau tanpa pandemik dan semua berjalan normal, kita selalu growth 2 kali sampai 2,5 kali dari GDP Indonesia. Oke, jadi kita doakan mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun yang akan datang akan lebih baik lagi dibanding tahun ini. Mudah-mudahan perkiraan sekitar 3-4% ya Pak, mudah-mudahan. Dan dari AGI sendiri mencanangkan 2,5 kali GDP, sekitar 2-2,5. Sehingga 2,5, performansinya ya, jika tahun depan, yes, jika tahun depan kita melejit GDP-nya, tentu saja ini akan berdampak positif karena industri-industri udah mulai bangkit. Pasokan gasnya dari AGI dan performa AGI pun akan terangkat dengan adanya industri yang mulai balik lagi. Apalagi ada sentimen dari Omnibus Law itu sendiri. Nah, sekarang kita akan buka 5 pertanyaan, akan mendapatkan hadiah dari Sukor Sekuritas. Nanti akan dapat masker dari Sukor Sekuritas. Dan nanti saya juga akan kirimkan ke Bro Rahmat ya, hadiah dari Sukor Sekuritas, masker Cuan Troopers. Saya akan bacakan pertanyaan satu persatu. Jadi ini pertama kali saya IG Live ini. Kalau nggak Sukor minta, saya nggak pernah IG Live ini. Wah, seru banget kan Pak IG Live? Banyak komen-komennya nih yang bisa baca. HKAGII, siap. Oke, kita berangkat ke pertanyaan pertama. Apa dampak jika ada inovasi teknologi baterai dan listrik terhadap perusahaan AGI? Apakah ada dampaknya? Silakan Pak. Oh, besar bagus. Sekali Pak dampaknya. Karena besar sekali Pak dampaknya, karena untuk memproduksi baterai dan lithium itu membutuhkan gas kita Pak, mulai dari specialty gas sampai gas dasar seperti nitrogen. Jadi inovasi-inovasi contohnya seperti yang Tesla itu akan memberikan apa investasi di Batang kalau jadi. Yes. Di mana di Jawa Tengah itu akan memberi dampak yang positif sekali, dan kita salah satunya perusahaan yang ada plan di Jawa Tengah gitu. Oke, menarik namun banget tentunya, ya Pak ya. Namun tentunya dengan adanya entah berapa besar ya fasilitas yang akan dibangun oleh Tesla bila mana jadi, atau untuk lithium dan baterai ini butuhkan berapa, tentunya kita masih belum dapat informasi. Oke, tapi tentu saja jika baterai ini benar-benar akan diproduksi secara masif, apalagi dengan ada mobil listrik, misalnya si Tesla jadi ke Batang, tentu saja ini menjadi peluang yang menarik ya buat luar biasa, AGI, apalagi otomotif. Oke. Kalau kita lihat ya, Bro Bernard, kalau kita lihat ya, di Thailand sendiri ya, itu di Rayon, itu kira-kira berapa sih otomotif
otomotif parts yang ada di Rayon itu untuk mensupport satu satu plan otomotif. Itu sekitar 2.000 2.000 auto parts. Sedangkan Wow. Indonesia itu cuma 200 auto parts di Kerawang itu. Sisanya mana sisanya? Sisanya impor semua. Bayangkan kalau misalnya semua made in Indonesia, ketahanan ekonomi juga bagus, memperkerjakan banyak employee, ekonomi juga booming, ada added value ekonomi, industri gas, semua everything is good. Jadi artinya fundamental fundamental yang perlu dibenerkan adalah caranya gimana supaya ada infrastruktur dasar, tenaga kerja yang handal, dan tentunya regulasi-regulasi yang investor friendly lah, gitu kira-kira. Oke. Nah, jadi intinya nanti bisa mensupport luar biasa untuk industri AGI, apalagi jika semakin banyak ya Pak E, yang kita lakukan dalam negeri untuk spare part dan lain-lain. Saja ini bisa menunjang performa dari AGI ini sendiri. Sehingga kita harapkan pemerintah bisa semakin membatasi ya Pak ya, impor terkait spare part dan lain-lain. Sehingga semuanya bisa in-house, nggak cuma di Karawang tapi di kota-kota lain, sehingga bisa memberdayakan Betul. masyarakat Indonesia lebih banyak lagi. Lapangan pekerjaan semakin terbuka luas, orang-orang Indonesia semakin naik hasrat hidupnya, dan juga tentu saja AGI juga akan terpengaruh dengan baik. Amin. Nah, kemudian ini pertanyaan bagus, Pak, dari Santoso Gunawan. Ini bukan di Q&A, tapi di chat nih. Saya lihat ini pertanyaan cukup bagus. Apabila nanti harga gas untuk industri dasar dinaikkan, apakah ini ada pengaruhnya terhadap performance AGI? Terkait tentang harga gas untuk industri dasar. Silahkan, Pak. Kalau industri gas itu naik, sorry industri gas, sorry gas kayak PGN gitu ya, dinaikkan untuk industri, itu tentu akan efeknya nggak bagus. Efeknya nggak bagus gimana? Banyak perusahaan-perusahaan kayak tekstil lah, keramik lah, itu mereka akan mengeluh. Nah, kalau mereka mengeluh karena cost-nya nggak mencapai, artinya mereka harus gulung tikar. Kalau gulung tikar, ya artinya kita nggak bisa supply ke mereka lagi. Namun kalau directly impacted kepada kita, itu hanya hanya untuk produk hidrogen kita aja sih, nggak besar. Hidrogen sama carbon dioxide aja kita nggak besar. Oke. Jadi pertumbuhan ekonomi tentunya adalah harga bahan baku yang terjangkau atau gas, harga gas yang terjangkau oleh masyarakat atau terjangkau oleh industri, sehingga kita bisa menaikkan daya daya saing competitiveness daripada satu satu negara atau satu produk itu gitu. Jadi saya rasa sih mudah-mudahan nggak ada yang dengerin ini apa direktur Pegas gitu, mudah-mudahan sih nggak naik harganya ya, harga harga gas industri nggak naik gitu. Oke. Jadi impact-nya lebih indirect ya Pak ya. Jika gas naik, pasti banyak industri-industri yang akan semakin tertekan. Karena gasnya naik, mereka bisa gulung tikar. Dan impact-nya nggak cuma ke perusahaan tersebut, tapi ke lapangan pekerjaan atau orang-orang yang Betul. bekerja di perusahaan tersebut. Tetapi Betul. kalau impact directly, cukup kecil ya Pak ya, karena hidrogen dan Tak besar. karbon dioxide cuma berapa Dioxide persen, aja. Pak? Berapa persen, Pak, dari pendapatan AGI? Kalau hidrogen is around 5% kali ya. Hidrogen nggak besar. Kalau Oke. carbon dioxide pun itu cuman juga 10%, 15%. Itu nggak besar. Okay. Jadi impact-nya secara direct cuma less than 20% ya Pak ya. Tapi Dan itu indirect. dan komponen ya dan komponen gas PGN itu juga nggak terlalu besar di dalam ingredient gas kami gitu. Oke. Jadi sebenarnya indirect relationship-nya, tetapi tentu saja ini berdampak terhadap industri, dan tentu saja kalau industri terdampak, demand ke AGI juga akan terdampak ya Pak ya, secara nggak langsung seperti itu. Ya. Ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih, dari Julu Yogantoro 7. Cara mengatur persaingan-persaingan bisnis di bidang gas, seperti apa saja strategi yang dilakukan AGI untuk menyikapi kurang lebih persaingan-persaingan? Di Indonesia kan sudah banyak kan perusahaan gas yang sudah berdiri. Ini pertanyaan dari Julu Yogantoro. Silakan, Pak. Jadi gini, kalau gas industri itu sebenarnya dulunya tahun 70-an itu ada, tahun 70-80-an itu kalau nggak salah ingat dari sejarah, itu hanya totalnya kira-kira 70 gas.
perusahaan gas. Namun dari tahun 70-an itu sampai sekarang yang berdiri itu yang mempunyai apa namanya yang menguasai market itu hanya 4 perusahaan saja. Ya. Kita Aneka Gas yang dimana itu we are the only domestic national domestic players yang melawan 3 multinasional. Satu dari Perancis, satu dari Jerman, satu dari Amerika. Jadi kita kalau boleh dibilang bahwa Aneka Gas Amator ini kalau di Asia Tenggara maupun di Asia itu hampir seluruh negara itu dikuasai oleh multinasional. Contohnya di Singapura itu Oke. bukan perusahaan-perusahaan nasional Singapura untuk industri gasnya. Di Malaysia juga bukan, Thailand bukan, terus Filipina bukan. Nah, kalau Southeast Asia cuma kita aja yang local mark local gas player yang mendominasi apa namanya local market. Nah, we are the only one. Kenapa kok bisa lain beruntungan? Karena mereka lupa mengupdate masalah teknologi, mereka tidak menambah capex, mereka tidak menambah efisiensi, mereka nggak mengupdate inovasi, dan mereka tidak memperluas jaringan market dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat penting sekali kita mengembangkan market di mulai dari retail, mulai dari rintisan, kita juga jual ke segmen mulai dari apa bengkel, pengrajin. Kalau kita lihat ya, Indonesia pada tahun 80-90-an itu kan sudah memulai apa namanya mini industrialisasi lah ya. Jadi customer-customer kita yang dulu Samator itu mulai yang kecil, itu sekarang mulai besar dan mereka setia dengan kita karena kita tidak pernah meninggalkan mereka dan selalu kita memberikan solusi bagi mereka. Gitu. Jadi seringkali direksi itu memberikan arahan kepada GM maupun bawahannya bahwa kita itu sebagai partner untuk berkembang. Ya, kita bukan cuma hanya one stop produk aja, namun karena kita selalu berada di karena kita kan namanya sustainability. Jadi artinya kontrak kita selalu jangka panjang 5, 10 tahun, 15 tahun. Jadi kita selalu ada ketemu mereka terus. Jadi ya apa kita harus providing solution untuk mereka. Seringkali ada contohnya ada perusahaan pakan ternak itu mereka tanya sama kita, "Pak, ini gimana ya caranya supaya lebih lebih efisien, lebih produktif, menggunakan apa teknologi apa?" Ya, kita sampai mengkaji melihat menggunakan IQF namanya individual quick frozen. Jadi shrimp itu bisa langsung freeze dalam waktu 3-4 second dibandingkan menggunakan conventional freezing atau amonia. Malah kalau kita lihat salah satunya adalah pabrik minuman. Kalau dilihat saya nggak enak kalau cerita brandnya itu menggunakan nitrogen untuk supaya plastiknya itu jadi gini, kalau kalau plastik ya itu tipis, semakin tipis berarti semakin artinya semakin efisien dan lebih environmental friendly, benar? Yes. Nah, disemprotlah pakai nitrogen sehingga itu menjadi keras. Yes. Ya. Nah, kita memberikan solusi kepada mereka bahwa you don't have to use a lot of plastics untuk supaya packagingnya nggak nama kalau orang Jawanya cemet gitu ya, supaya nggak Yeah. cemet itu disemprotlah pakai nitrogen sehingga mereka lebih keras. Nah, kalau dibuka kadang-kadang ya produk inilah dibuka dari Mayora itu dibuka langsung ada fish-nya, tetapi itu bukan CO2 tetapi adalah gas nitrogen langsung tiba-tiba packaging langsung meringkas. Nah itu inovasi-inovasi itu yang kita lakukan supaya customer kita itu lebih efisien dan environment friendly. Kita juga barusan diberi penghargaan oleh SWA sebagai salah satu sebagai green company tahun 2020. Karena kita ikut berpartisipasi untuk melestarikan lingkungan lah. Oke, luar biasa banget, Pak. Insight ini bagus banget, Pak. Jadi di Asia Tenggara kita dapat bahwa sebagian besar distributor gas di negara-negara tersebut itu adalah dari multinational company, bukan dari negaranya sendiri. Tetapi betul. Untuk Indonesia, kita memiliki AGI di mana mampu bersaing dengan multinational company lainnya, bahkan market share-nya paling besar. Nah, ini yang kita betul. Perlu banggakan, kita memiliki AGI di Indonesia, dan itu saja. Yang penting ini. Yes, yang penting nasionalisme. Setuju banget, Pak. Dan juga yang paling penting lagi adalah untuk supaya kita bisa bersaing dengan multinational company tersebut, bukan saja kita membahas masalah nasionalisme saja,
tapi inovasi juga terus dilakukan oleh AGI supaya betul-betul bisa support klien-kliennya, perusahaan-perusahaan manufacturing lainnya supaya bisa mendapatkan proses yang efisien dan juga proses yang lebih baik di dalam proses produksinya. Nah, itu merupakan kunci sukses dari AGI hingga saat ini. Mah, Bro Rahmat, kita juga pengen tahu nih, secara umum, gimana sih visi-misi dari AGI ke depannya? Tadi kan kita udah melihat hingga 5 tahun ke depan, kurang lebih kita akan meningkat atau meningkat selama 2 sampai 2,5 kali GDP nasional. Tetapi bagaimana dengan visi-misi dari AGI secara kualitatif, yang value-value yang terus ditanamkan kepada para karyawan yang ada di AGI? Silahkan, Bro Rahmat. Jadi, it's apa namanya, it's interesting apa Bro Bernard tanya mengenai mengenai visi dan misi, karena setiap pagi kita itu selalu namanya selalu membacakan namanya visi misi. Tentunya setiap insan samator itu harus memahami mengapa mereka bekerja dan visi ke depan samator atau aneka gas seperti apa. Ya tentunya kita itu ingin menjadi perusahaan yang didamkan. Ya. Didamkan mulai dari investor, didamkan oleh customer, didamkan oleh karyawan. Dan kita ingin terus berkembang dengan mengutilisasi natural resources untuk benefit of life. Gitu. Jadi natural resources itu contohnya gampangnya saya sering-sering kali bilang sama teman-teman bahwa kalau dilihat bahwa udara ini adalah natural resources, ya. Jadi, tapi kita apakah kayak misalnya tambang, tambang itu adalah natural resources, tapi benefit, apakah memberikan benefit untuk bumi kita, apakah memberikan benefit untuk kehidupan kita, ya debatable. Namun kita akan menjadi perusahaan green, makanya kita jadi green company karena kita satu tidak merusak lingkungan dan kita selalu menciptakan inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan sumber daya alam atau sumber kekayaan alam kita untuk kehidupan yang lebih bagus. Contohnya seperti kayak contohnya gabang nikel itu. Dulu zaman listrik itu kalau nggak ada apa namanya nikel itu tidak akan bisa mengantarkan panas dan segala macam. Nah itu kan elemen-elemen itu yang rare earth salah satunya, ya. Rare earth itu kan juga dari tambang, tapi digunakan untuk kayak baterai untuk iPhone dan segala macam. Ini yang inovasi-inovasi ini yang diperlukan untuk apa ya, untuk supaya Indonesia itu maju. Karena seringkali kita bilang bahwa cintailah produk-produk Indonesia. Namun gimana kita bisa mencintai produk Indonesia kalau kita tidak bisa membanggakan, tidak membanggakan, bangga memakai produk Indonesia tersebut. Tiba-tiba pakai sepatu, sepatunya udah rusak, gitu kan, nggak bisa. Jadi harus menggunakan apa ya, disertai nasionalisme itu disertai dengan inovasi-inovasi. Tentunya value kita dari perusahaan ada 5, yaitu dengan pride kita bilang. Profesionalisme, righteousness, inovasi, diversity apa entrepreneurship. Ya. Jadi insan samator apabila kita mau rekrut atau ingin masuk ke dalam samator, kita selalu lihat 5 core value ini. Apabila 5 core value ini masuk, 3 di antara 5 itu bisa keterima. Tapi kalau misalnya cuma ada satu aja, mereka cuma entrepreneurship aja tanpa ada profesionalisme, righteousness, inovasi dan diversity, mereka kayaknya ya masih belum fit dalam culture kita. Apakah itu menjawab? Menjawab sekali, Pak. Mantap banget nih value-value yang terus dibacakan tiap pagi ya, Pak. Ya, ada entrepreneurship, inovasi, dan lain sebagainya. Dan tentu saja ini menjadi kunci sukses samator hingga saat ini. Nah, ini ada pertanyaan menarik lagi nih, Pak. Terkait tentang green energy yang telah Bapak sampaikan tadi. Green company. Green company, yes. Di era saat ini banyak investor yang percayakan sahamnya pada perusahaan yang concern terhadap lingkungan. Nah, bagaimana AGI menghadapi hal ini? Dan juga bagaimana rencana AGI supaya bisa tersertifikasi ESG misalnya di dalam beberapa tahun ke depan sehingga fund-fund asing pun tertarik untuk masuk ke AGI. Silahkan, Pak. Sebenarnya kita udah mulai green ya. Kita mulai green, kita adanya sustainability dari CSR. Kita udah mulai green itu sejak kita memasang solar panel di pabrik kita. Karena untuk menghemat listrik, namun juga untuk membuktikan bahwa kita itu nggak cuma sekedar
jargon-jargon green, namun kita juga apa namanya apa ya, kita berpartisipasi untuk melestarikan lingkungan atau menjadi pioneer lah untuk hal ini. Salah satunya kita juga ikut program green supply chains yang salah satu daripada our customer di dalam Economic World Economic Forum Sustainability apa namanya initiative, kita juga turut serta. Jadi banyak sekali beberapa hal-hal yang kita sudah lakukan, tentunya mulai dari bisnis proses sampai dengan end goals-nya seperti apa gitu. Mulai dari penggunaan air di dalam, kalau kalau plan kita itu kan yang paling penting itu salah satu adalah air. Jadi caranya gimana kita menggunakan air recyclable itu yang sempurna dan tidak menghabiskan apa ya, menghabiskan energi lebih dan tidak memberikan wastage terhadap air-air, terhadap air yang ada gitu. Jadi quality wastewater treatment kita tuh cukup bagus gitu. Salah satunya. Oke, luar biasa banget ya. Jadi semua istilahnya salah satunya mulai dari roof, yang mulai dari istilahnya yang solar panel ya Pak ya, solar energi dan lain sebagainya udah mulai diterapkan di AGI supaya betul-betul AGI ini bisa ramah lingkungan. Dan kedepannya ada rencana untuk arah ESG Pak? Itu proses Pak, karena everything ke sana tuh pasti cost ya, dengan adanya natural grid, everything is a cost. Jadi apakah tergantung dari waktu aja. Kalau misalnya waktu memang mengharuskan dan memang udah tepat kita melakukan seperti itu, akan kita lakukan. Karena end of the day, sesuai dengan visi kita bahwa kita ingin mengutilisasi natural resources for the benefit of life. Oke, luar biasa. Jadi kedepannya ada rencana ke sana, tapi istilahnya AGI udah mulai melakukan green, membuktikan bahwa mereka melakukan green company secara perlahan, mulai dari solar panel dan lain-lain, mulai proses-prosesnya, sehingga betul kedepannya nanti bisa menjadi perusahaan yang betul-betul bisa disertifikasi oleh ESG. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita ada sesi kesimpulan di akhir sesi hari ini. Pertanyaan dari Q&A ada terkait tentang penanganan COVID di rumah sakit. Nah, untuk penanganan COVID di rumah sakit, produk-produk apa yang bisa disupport oleh perusahaan AGI? Silakan, Pak. Penanganan COVID di rumah sakit mulai dari vaksin, dry ice, itu juga bisa dipakai produk kita. Lalu oksigen untuk respiratory gas itu juga bisa. Jadi seluruh misalnya teman-teman di sini ke rumah sakit pasti melihat tangki samator itu ada berada di sana, itu artinya teman-teman menghirup salah satu dari produk kami, yaitu adalah oksigen ya. Lalu gas bius untuk operasi, nitrous oxide itu juga digunakan, itu juga kita yang produce, kita we are the only two company yang producing apa namanya nitrous oxide. Spesial di gas juga helium di rumah sakit untuk MRI. Jadi liquid helium itu digunakan untuk MRI. Jadi banyak sekali Pak, ventilator, kita juga memasukkan ventilator karena kita juga ada peralatan medis dan segala macam. Jadi nggak cuma hanya oksigen aja, cuman mulai dari lini A sampai Z gitu. Oke. Nah, Pak Rahmat Hasono, untuk menindaklanjuti hal tersebut, kedepannya kan kemungkinan besar COVID akan bisa teratasi di tahun 2021 atau 2022 misalnya. Nah, Amin. Saat ini segmentasi market untuk di medical 35% dan untuk industri kurang lebih 65%. Akankah ntar sampai tahun 2025 ada perubahan komposisi dari sisi distribusi revenue dari medical dibandingkan dengan yang lain? Silahkan, Pak. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat oksigen itu akan increase untuk medical apabila hospital itu menambah atau menjamur di Indonesia ya. Kalau misalnya selama konsumsi oksigen di Indonesia itu hanya less than, kalau kita ngomongin deh gampang, kalau di Malaysia itu kalau nggak ada 7 million to 1 ya penggunaan. Kalau Indonesia 11 million to 1.
apa namanya? Jadi artinya kita still still long way. Jadi penggunaan, kalau pembangunan hospital semakin banyak di Indonesia, maka penggunaan oksigen medis akan banyak. Namun kalau untuk industrialisasi, tentunya volume, it's a volume game. Dengan adanya petrochemical naik, lalu dengan adanya mining sector naik, otomotif naik, tentunya tentunya pasti akan manufacturing atau industrial itu akan lebih lebih cepat berkembangnya daripada hospital gitu. Daripada healthcare Oke. gitu. Oke, Nah, jadi ke depannya kedua hal ini. komposisinya, kalau komposisinya sih Yes. kami nggak bisa secara pasti bisa memberikan, oh kira-kira ini 50%, oh 40% itu kira-kira enggak. Namun berjalannya waktu kita harus mendiversifikasi daripada sektor tersebut. Artinya apabila kita terlalu big in manufaktur misalnya, tidak ada penyeimbangnya, nanti bila mana terjadi krisis lagi, kita akan kehilangan revenue. Tetapi kalau kita tetap maintaining our segment aja sekarang 30% sampai 70%, kita samakan aja, itu bila mana ada krisis hit lagi, kita masih bisa selamat. Jadi Oke. kuncinya kuncinya itu seperti tema kita tahun ini adalah leading for resilience, jadi ketahanan, memimpin dalam ketahanan gitu. Oke, jadi kunci sukses dari AGI tahun ini adalah ketahanan, di mana ketahanan ini salah satu bentuknya adalah diversifikasi di revenue stream. Jadi revenue dari medical, dari manufaktur, dan industri ini berjalan hand in hand ya Pak ya, berjalan beriringan dengan tujuan di saat kondisi misalnya udah kembali normal, manufakturnya bisa mencuat lagi, tapi di saat medical nanti rumah sakitnya nambah, medicalnya bisa mencuat. Jadi dikala Betul. kedua-duanya membaik, tentu saja performa AGI pun akan ikut terkerek naik. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Rahmat Hasanah buat waktunya. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement mengenai perusahaan AGI. Pak Rahmat Hasanah, silakan Pak. Saya rasa sih udah ya, saya berterima kasih kepada Sukor Sekuritas pada hari ini mengulas AGII, saham Aneka Gas Industri TBK. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang ada di sini. Terima kasih mendengarkan walaupun dialog kita lah, kita dialog kita berdua. Mudah-mudahan akan mempunyai confidence untuk invest di Aneka Gas yang dimana 60% daripada seluruh employee kita semuanya adalah masih milenial. Jadi kita punya semangat yang tumbuh, yang bagus, dan kita punya visi ke depan yang sangat sangat mulia gitu. Jadi menyupport Aneka Gas industri berarti juga menyupport industrialisasi Indonesia. Terima kasih. Oke, jadi buat rekan-rekan sekalian yang belum memiliki saham AGI bisa dibeli dan saat ini Sukor Sekuritas menargetkan AGI di angka 1.400 mengingat AGI merupakan satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang menguasai market di negaranya, di mana biasanya di negara lain dikuasai oleh multinational company, di Indonesia bisa dikuasai market share oleh AGI. Dan dengan harapan atau dengan support dari rekan-rekan sekalian untuk support produknya, support sahamnya atau emitennya, teman-teman bisa membantu AGI untuk bertumbuh dan berjaya lagi di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Rahmat Hasanah, Bro Rahmat buat waktunya. Terima kasih Cuan Troopers yang buat hadir dan ditunggu segmen Si Top selanjutnya. See you Pak Rahmat. Terima kasih. Ya, Salam. Terima kasih Pak. Malam.